Tapi sayang, lukisan Picasso-nya buat di villa pantai kita, bukan di villa gunung. Oh, ada yang nelpon. Ups. Cuma recehan, tinggalin aja. Berisik banget sih. Itu uang kan? Uang siapa nih jatuh? Hei, Bu. Ada yang nyentuh aku, jangan rampok kami. Hah? Uangnya jatuh nih. Oh, kamu baik sekali. Kita angkut aja. Boleh, aku janji bakal rawat dia. Silakan. Bukan ini yang aku mau. Terus apa dong? Oh, benar, jangan takut. Ayo, bersih-bersih dulu, kamu agak bau. Eh, oke, makasih. Semua indah sekali gaya terbaru di Paris. Hello, babe. Muah. Nyari apa nih? Gini, kami baru adopsi anak ini dan aku mau dia di makeover. Heh, dia kemana? Astaga, masih bagus nih. Kenapa dibuang coba? Aku suka. Sini kamu, jangan malu-maluin. Ini dia anak yang tadi aku ceritain. Bisa tolong perbaiki gaya dia? Ya, aku memang penata gaya jenius, tapi ini agak berat. Tapi tenang, aku suka menerima tantangan. Rok ini pasti super cocok sama warna kulitnya. Wow, bersih banget. Eits, belum selesai. Coba ini. Nyasar tuh. Tapi aku memang kurang suka. Nah, ini baru cakep. Wah, kok bisa gini? Tapi aku suka banget. Aku ngerasa kayak putri. Dia kelihatan kaya. Terima kasih. Silahkan ambil ini. Dan sedikit bonus karena tugas ini berat. Senang berbisnis denganmu. Dadah penata gaya. Pakaian ini mengerikan. Semua masuk ke tempat sampah. Apa yang terjadi? Lihat kamarku, jauh lebih cakep daripada kardus sampahku. Ini emas asli ya? Aku belum pernah ngeliat emas kayak gini. Wah, rumah ini gede banget. Apa ini? Ini pasti karya seni. Oh, wow, tikus. Aku punya peliharaan. Jadi ingat sama tikus-tikus di tempat sampah. Nih, makan juga. Hei, jangan serakah. Geli tahu? Indahnya masa lalu. Mau keluar dari kandang? Gak apa-apa, jangan malu. Halo. Kamu imut banget sih. Kamu lapar nggak? Nih, makan biji-bijian ini. Silahkan. Loh, nggak mau. Oke, buat aku aja. Lumayan. Enak juga loh. Halo sayang, betah di kamar barumu? Kamu lagi ngapain? Oh, aku mual. Makanan sekarang. Sini, tuker. Hei, mana biji-bijian tadi? Makasih. Gitu baru benar. Kenapa malah aku makan? Hai, unicorn. Kamu lucu banget. Jangan berisik. Apa itu? Oh, suaraku. Oke, waktunya beraksi. Jangan bergerak dan tutup mulutmu. Aku bakal minta tebusan besar. Oh, berat juga. Sayang, waktunya bangun. Anakku sayang, dia pergi. Halo, putrimu ada di kami. Bayar tebusannya hari ini atau lihat saja nanti. Kami gak main-main. Apa? Pengen ikatanmu dilepas? Nyebelin banget sih. Oke, tapi jangan macem-macem ya. Udah tuh, bisa diem gak sekarang? Putri kesayanganku diculik.
Sayang, ada apa? Bah, anak kita hilang. Mereka minta tebusan. Barusan nelpon dan ngancem bakal nyakitin anak kita. Kita harus nebus dia. Dia pasti takut. Lakukan sesuatu. Jangan khawatir, kita masih banyak recehan. Oke, waktunya pemeriksaan. Buka yang lebar. Kamu ngapain? Ah, silau. Oke, isi kantongku juga udah nih. Cepat. Warnanya cantik, cocok banget sama kamu. Kenapa aku harus jadi penculik gini sih? Mending aku jadi perampok, Bang. Nggak seru. Ayo pergi dan tebus anak kita. Ayo, Mama dan Papa ada di sini. Apa? Ayo makan semuanya. Tolong bawa dia dari sini. Kamu baik-baik aja? Kami khawatir banget. Oh, aku punya ini. Paling kayak digigit semut. Jangan, please, jangan. Selamat ulang tahun. Kami beli kado buat kamu. Cepat, bawa semuanya. Ayo, jangan ngintip ya. Oke, silakan lihat. Oh, wow. Boneka cakep banget. Makasih, Ma. Aku suka banget. Jangan lupa remote kontrolnya. Selamat bermain. Ayo cobain. Seru banget. Ayo mulai. Halo, aku Putri Gemerlap. Mari berteman. Udah kayak asli. Oh, oke. Dia kuat juga ya. Lepasin, nak. Maaf, Ma. Aku nggak tahu cara berhentiinnya. Sakitnya. Bonekanya belin. Aku mau manikur dulu. Ayo kita coba lagi. Sistem dimatikan. Oke, kayaknya aku salah pencet. Mungkin tombol yang ini. Au! Seru banget. Ternyata gampang ngendaliinnya. Keren, bisa nari. Ayo pesta. Kok udah rusak aja? Gawat nih. Ancurin barang buktinya. Aku taruh sini aja deh. Sekarang waktunya kabur. Sistem menyala. Baru ini ngelihat popit emas. Apa tuh? Selamat datang di rumah barumu. Ayo sapa kakak perempuanmu. Aneh banget sih. Oh, aku pengen banget punya adik. Selamat datang di keluarga kita. Kalau kamu punya banyak uang, apa yang bakal kamu beli? Tulis di kolom komentar ya. Hidup pasti lebih mudah kalau punya uang banyak. Tapi ingat, cinta tanpa batas juga sama pentingnya. Share video ini ke teman-temanmu dan jangan lupa subscribe channel kami untuk video yang lebih seru lainnya.